itu dimulai dari makan bakmi godok dan minum segelas teh hangat di Jalan Sostro Wijayan Malioboro, aku makin semangat jalan santai malam-malam menyaksikan suasana malam hari dari kota Yogyakarta. Dari Jalan Malioboro, aku berjalan kaki ke arah Stasiun Tugu Yogyakarta. Selain Jalan Malioboro yang terkenal, Jalan Pasar Kembang dan Jalan Pangeran Mangkubumi ini juga terkenal loh. Bagi anak-anak muda Yogya, jalan ini adalah salah satu pilihan tempat nongkrong mereka, terutama di malam hari. Seperti Loko Cafe ini, selalu ramai pengunjung. Di sini juga terdapat tulisan Yogyakarta besar sekali, menjadi tempat favorit foto oleh turis. Tentu saja jalan ini adalah salah satu jalan ke Stasiun Tugu. Di jalan ini juga terdapat deretan hotel-hotel megah. Tidak jauh dari Stasiun Tugu ada angkringan Kopi Jos. Di sini tersedia kuliner khas Yogya. Di samping angkringan Kopi Jos adalah Selasar Yogyakarta. Banyak turis mengambil foto di sini. Gedung cantik Selasar Yogyakarta ini juga menjadi tempat nongkrong yang nyaman. Tersedia makanan dan minuman dari kafe ataupun dari gerai makanan yang ada di sini. Di gedung ini juga terdapat gudeg Yujum yang terkenal. Di samping Selasar Yogyakarta, terdapat Soul Locker. Jika belum waktunya check-in di hotel, bisa mandi dengan nyaman di sini. Juga bisa menitipkan koper di sini. Letaknya di antara Stasiun Tugu ke arah Malioboro, dekat Selasar Yogyakarta. Di samping Soul Locker juga terdapat tempat parkir. Anak-anak muda Yogya juga senang bermain skateboard di sini. Dan inilah Stasiun Tugu Yogyakarta di malam hari.
sini salah satu pintu keluar stasiun Tugu. Jika keluar dari stasiun Tugu dari pintu ini, ke arah kiri, ke arah Malioboro. Dan pintu satu ini adalah pintu masuk stasiun Tugu. Selanjutnya, saya berjalan kaki kembali ke penginapan saya di Malioboro. Ayo jalan-jalan ke Jogja. Demikian video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Bye everyone, aku Hilal, wassalamualaikum.